apa namanya, kalau yang suka susu ya boleh dikasih fresh milk sama condensed milk, susu kental manis ya. Ini gak usah dikasih air guys, soalnya aku kasih es batu, dia mengeluarkan air, so gak perlu kasih itu air ya. Cukup dengan gula merah yang udah direbus itu sama santan ya, udah nanti dia keluar air sendiri. Ini aku makan, gak aku odek dulu itu gulanya di bawah. Ini dikasih itu ya, es krim durian ya, enak banget. Ini gulanya, kalau kalian boleh pakai gula putih juga ya. Masih di gelas jelly. Santannya. Dan hari ini saya mau campur dengan ketan merah, ketan hitam ya. Ini udah dimasak. Ini saya kasih gula dan santan. Nah, di sini buat toppingnya saya kasih ice cream durian ice cream. Ini yang kecil ya. Ini segini $15 guys. Okay, let's go start. Mutiara. Oh ya, buat pecinta susu jangan lupa ya, ditambahin fresh milk sama kental manis ya, condensed milk. Di sini saya tidak menggunakan susu karena saya tidak suka susu. Nah, ini cincau atau grass jelly, cincau. Mangga. Cukupnya ya, seberapa banyak kalian mau makan gitu. Oke, so kita taruh ketan hitam ya. Ini enak banget ya. Itu masak dikasih daun pandan. Seperti ini. Ini nggak usah pakai air ya, karena apa? Karena ada ice-nya. So nanti dia punya air itu dripping. Kita kasih banyak santan. Gula merah, kalian boleh menggunakan gula putih direbus ya guys. Ini daun pandannya masih di sini karena apa, biar tetap wanginya itu tambah. Kita buka es krimnya. Aku
aku di rumah ada itu apa namanya, es krim coffee, dan juga ada itu mintnya, tapi aku mau pakai durian. Nah, seperti ini kita jatuhin ke sini, guys. So yummy. Kita tidak usah pergi ke restoran mahal, kita bikin sendiri di rumah. Mantap. So yummy, guys.
Okay guys, so delicious, this dessert cocok banget untuk cuacanya yang panas, yang bikin orang emosi. Nah, diademin pakai dessert ini. Kamu mau tahu apa ini? So, jangan lupa lihat video panjangnya. Okay guys, thanks for watching. Okay, enak banget, sedap, pokoknya pas banget buat musim panas. Okay guys, selamat mencoba, coba-coba dong. Senyami, mantap betul. Sangat demin kita punya happy. Yeah.